Assalamualaikum. Bapak mau kemana? Ini dulu. Mau kemana Bapak? Udah makan belum? Yuk. Duduk sini ya. Duduk. Nah. Bapak dari mana mau kemana? Hah? Iya. Ini udah ada yang bantu teman-teman dari sahabat Alberto. Terima kasih buat sahabat Alberto. Cuman ini rambutnya masih, tuh lihat sini, coba di zoom. Ini rambutnya masih gini nih. Masih apa? Udah minyak-minyak gitu loh. Kita harus bantu, kukunya pun sama. Kukunya pun lihat tuh panjang-panjang. Apa udah makan belum? Belum. Makan ya? Mau ya? Iya. Oke, siap. Bapak namanya siapa? Siapa namanya? Hah? Namanya siapa Bapak? Pak? Hah? Siapa namanya? Enggak tahu. Ya udah. Nanti makan ya. Oke? Oke, bentar tunggu sini saya ambil makanan. Sip. Oke enggak? Oke, udah tunggu sini bentar ya. Nah, ini makanannya. Oke. Tapi sebelum makan, dipotong dulu kukunya ya. Potong dulu, oke? Oke. Ini taruh sini makanannya ya. Taruh sini nih, bentar. Nanti dipotong dulu kukunya. Mana ya? Panjang banget tuh, lihat tuh. Tuh. Ini dipotong dulu. Ya. Oke. Mau potong sendiri. Coba potong sendiri. Oh, mandiri. Potong sendiri deh. Mandiri deh, alhamdulillah. Potong yang panjang tuh. Nih. Tuh, kotor banget. Potong lagi terus. Ambil Bapak cukup apa potong kuku, kita langsung aja potong kukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, Pak ya. Oh, banyak itu tuh sini dah. Yang direkam. Tuh lihat tuh banyak itu tuh. Apa nih, kutu ya atau apa nih? Lihat. Tombe ya. Tuh ini saking nggak keramas mungkin beberapa minggu nih nggak keramas jadi kayak gini. Ya kita lanjut aja ya. Gatel nih pasti gatel banget. Tuh. Ini harus cari WC nih. Kita harus sikatin. Sini mandi yuk. Kita cari WC umum di mana biar mandi. Kita coba yuk. Kali ada nih. Hah? Mandi. Yang alat medis sana tuh. Yang kotak biru. Nah, itu. Kita cari WC umum yuk, sini yuk. Kita enggak buat macam-macam ya. Eh, sini mandi yuk. Kita enggak buat macam-macam, kita buat kebaikan. Semoga bisa nih selang ini. Ada selang tapi ada air enggak ya? Ada air sih. Airnya ada nih sedikit ya, nggak apa-apa kali ya. Masih banyak sih ini.
Saya tanya, "Mbak, Mbak, ada WC umum enggak ya?" "WC umum." "Ada WC umum enggak?" "Ada WC umum enggak, toilet umum gitu?" "Oh, enggak." "Enggak ada ya?" "Ada di Indomaret." "Oh, Indomaret ya. Ini buat mandi gitu orang itu." "Kalau buat mandi doang itu pakai selang itu bisa?" "Enggak bisa, tapi itunya enggak ada, apa? Saluran airnya copot." "Ada itu kali kok." "Copot ya. Ada enggak ya di sini yang kerannya aja?" "Minta tolong, Mbak." "Mana di sini ada?" "Oh, di sini ada ya. Cuman enggak ada ya. Buat mandi doang sih, di luar pun enggak masalah sih. Keran." "Itu ada kerannya tuh. Itu bisa aja itu ambil selangnya." "Selangnya kan pendek." "Iya kan? Panjang itu kayaknya. Biasanya kan saya suka." "Oh, panjang ya. Pinjem dari situ aja ya kerannya ya." "Iya." "Eh, coba deh. Makasih ya, Mbak ya. Coba yuk kita izin dulu sama Ibu." "Ada rumahnya ya. Ada orangnya maksudnya." "Misi, Bang, boleh numpang minta keran gak, Bang? Air buat mandiin ODGJ." "Ya." "Boleh ya? Ntar selangnya saya bawa ke situ aja ya." "Ya." "Kasih ya, Bang ya." "Nah, alhamdulillah boleh tuh. Kita kesana aja, kita bawa selangnya nanti sama kerannya di sini, kita mandi di sini aja." "Nah, sini, Pak." "Ah, enak nih. Nah, sini, Pak. Sini, Pak. Sini mandi. Mandi enak segar. Buka bajunya, buka bajunya. Buka bajunya situ." "Seger nih pasti nih. Kita aja kalau enggak mandi berhari-hari, mandi sekali seger banget langsung." "Enggak kedinginan jadinya." "Yuk sini yuk. Nah, abis ini kita makan ya." "Alhamdulillah udah selesai nih mandinya teman-teman. Seger gak?" "Seger, kedinginan kayaknya." "Nah, nanti kita tanya-tanya ya. Kita tanya-tanya di situ tuh. Kita tanya-tanya buat makan. Nih, saya mau balikin selang dulu nih ke situ tuh. Makasih ya buat yang punya selang udah minjemin. Minjem tanpa izin, tapi kita balikin lagi kok." "Sekarang kita lanjut makan. Yuk, Pak. Sini, Pak." "Mantap. Ini wangi kan? Wangi, enak. Enak kalau wangi, ya kan? Kalau wangi enak. Mau makannya mau di mana makannya? Sini makannya. Sini makannya. Sini aja ya. Nah, duduk sini, duduk. Nih, makanannya nih. Sini makan nih." "Nah, kan enak. Udah mandi kan enak kan? Nah, sekarang makan. Nih, Bapak namanya siapa sih, Pak? Hah? Siapa? Bapak namanya siapa?" Sarman. "Oh, alhamdulillah teman-teman. Setelah mandi, setelah bersih semuanya, Bapaknya mau nyebutin namanya. Jadi semoga nanti bapaknya ketemu sama keluarganya, baru kita tindak lanjuti untuk berobat lebih lanjut. Jadi bukannya saya kehilangan jati diri, katanya ada yang komen kehilangan jati diri bahwa mandiin selesai pulang gitu. Enggak kayak gitu. Jadi ini step, bahkan justru ini step pertama kita nemuin di jalan. Setelah nemuin di jalan, nanti ketemu keluarganya. Setelah ketemu keluarga, baru kita berobatin. Kita berobat lebih lanjut, karena kalau kita langsung bawa berobat tanpa ada keluarganya, itu kurang pas ya. Jadi kurang maksimal lah menurut saya gitu loh. Karena memang kita harus ada keluarganya juga. Karena satu, identitas, surat-surat kita harus butuh.
terus di mana bapak ini berada ataupun orang-orang di jalan ini berada gitu loh. Itu yang terpenting. Jadi bukannya kita mandiin langsung pulang, bukan. Ini bahkan justru step pertama untuk kita berobat lebih lanjut gitu. Sekarang Pak Sarman, Pak Sarman rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Di mana? Di mana? Di mana rumahnya? Di mana? Di mana Pak Sarman rumahnya? Hah? Pak Sarman rumahnya di mana? Oh, di sana. Umurnya berapa tahun Pak Sarman? 17. 17 tahun masa begini, mak yakin 17 tahun. 17 tahun umurnya. Udah punya istri belum? Udah punya istri belum? Hah? Udah punya anak? Enggak tahu katanya. Orang tuanya yang nama siapa orang tuanya? Orang tuanya ingat enggak namanya siapa? Hah? Orang tuanya ingat enggak namanya siapa? Ingat enggak? Ingat enggak, Pak? Ingat enggak orang tuanya siapa? Hah? Kayaknya lupa ya. Baru nyebutin namanya aja dari Pak Sarman. Jadi teman-teman yang kenal tetangga, saudara, kerabat ataupun ya pokoknya kenal sama Pak Sarman, semoga bisa kembali ke keluarganya ya, karena kasihan ini udah kotor, terus tadi juga rambutnya udah banyak ketombe, tapi alhamdulillah udah kita bersihin, udah apa lumayan bersih lah gitu loh. Ya udah, sekarang Pak Sarman makan dulu ya, karena Pak Sarman mungkin udah lapar juga dari tadi kan. Nih makan nih, makan ya. Mau makan sekarang atau makan nanti terserah, yang penting kita udah kasih makanan. Nih Pak Sarman pegang, pegang. Ini makanan. Nih pegang. Bilang apa? Bilang apa? Kasih makan sekarang. Udah makan sekarang. Ya teman-teman, sambil nunggu Pak Sarman makan, nanti kita lihat dulu, kita tanya-tanya lagi lebih lanjut, semoga bisa ketemu ya alamatnya gitu loh. Kalau ketemu alamatnya kan enak, jadi kita bisa bawa ke pengobatan gitu. Ya Pak Sarman ya, mau makan sekarang atau nanti? Hah? Nanti. Oh mau makannya nanti. Ya udah. Sekarang saya pamit ya. Saya pamit ya. Ya. Bilang apa dulu dong. Bilang apa dulu. Bilang apa? Terima kasih. Udah bilang tuh. Ya udah. Sama-sama. Saya pamit ya. Kenalin nama saya Adif. Siapa nama saya? Adif. Pakai F. Adif. Bukan Adit. Bukan Adit. Bukan. Pakai F. Coba siapa? Adif.